Video tutorial permohonan elaun perjalanan dalam negeri melalui sistem Hermes. Klik menu pengurusan tuntutan dan pendahuluan diri. Fungsi tuntutan permohonan baru. Klik butang tambah. Maklumat permohonan tuntutan. Isikan buktiran yang menuturi seperti tujuan, bulan, tahun, dan kaedah pembayaran tuntutan, nombor akaun, dan nama bank. Jarak dari rumah ke pejabat hendaklah diisi. Pastikan bank yang dipilih adalah bank yang digunakan untuk terima gaji. Sila klik butang simpan. Semak semula sebelum klik butang simpan. Kenyataan tuntutan. Isikan butiran yang diperlukan seperti tarikh, waktu, tujuan dan tempat. Setelah selesai, sila tik pada petak mula dan tamat. Jarak kilometer tidak perlulah diisi. Klik butang simpan. Senarai tuntutan. Sila isikan butiran yang diperlukan seperti tambang pengangkutan awam, elaun makan atau harian, dan klik butang simpan. Pengakuan dan pengesahan. Sila semak setiap butiran dan jumlah tuntutan. Klik butang simpan. Senarai dokumen sokongan. Klik pada setiap petak dan klik butang simpan sebelum pergi ke muka surat berikutnya. Perhatian, sila lampirkan senarai dokumen sokongan yang wajib seperti boarding pass, tiket penerbangan, resit teksi, surat panggilan berkhusus atau mesyuarat beserta sekali dengan jadual, surat kelulusan bertugas melalui CCGO, slip gaji, salinan kad pengenalan dan salinan penyata bank. Klik pada setiap petak dan klik butang simpan.
lampiran dokumen sokongan ataupun salinan hendaklah dimuat naik ke dalam senarai dokumen sokongan. Setelah selesai, klik butang fungsi. Tuntutan permohonan baru. Tik pada draft. Preview cetak. Untuk tujuan, cetakkan pada tuntutan yang telah dibuat dan salinan yang dicetak hendaklah diserah ke unit kewangan. Tahniah, anda telah berjaya menamatkan video tutorial ini.